Dalam rangka Semarak Rasulan, Kelurahan Mulusan, Kapaniwon, Palian, Desa Wisata Mulusan, adakan gelar budaya atraksi reog tradisional. Gelar budaya ini bertempat di destinasi wisata Gua Ngeleng, akad 25 Juni 2023. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Rasulan atau Bersih Desa yang diadakan oleh masyarakat Kelurahan Mulusan, Kapaniwon, Palian di tahun 2023. Pilihan lokasi yang diadakan oleh desa wisata yang bekerja sama dengan panitia Rasulan Kelurahan Mulusan, Kapaniwon, Palian di salah satu destinasi wisata unggulan masyarakat Mulusan ini merupakan upaya untuk mengenalkan dan meramaikan destinasi wisata di ranah publik. Oke, untuk saya pribadi ini sangat luar biasa ya, karena baru pertama kali melihat atraksi tadi, terus juga memperlihatkan budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat, itu keren banget. Ya, kalau saya sendiri juga nggak banyak masyarakat desa yang sampai sekarang itu masih melestarikan budaya, apalagi mulai dari tarian tadi, terus ada tradisi-tradisi seperti ada gunungan dan sebagainya, itu kan di wilayah lain mungkin juga udah nggak dipakai, terus sekarang di sini tuh masih digunakan, itu bagus banget. Yes, pertama ngelihat kayak wow, karena ini luas banget dan apa ya namanya, bener-bener bagus ya. Cuman ya mungkin belum dieksplor ya. Banget jadinya kita di luar sana belum tahu ya. Gitu. Tapi bagus sih kalau misalkan bisa di potensi banget lah ya, berpotensi ya. Untuk lebih bisa jadi destinasi wisata yang lebih dikenal lagi. Ini adalah dalam rangka atraksi seni budaya yang istilahnya adalah potensi budaya yang ada di desa wisata Mulusan. Ini berkat dukungan dari Dinas Pariwisata Yogyakarta. Potensi wisata di sini mengembangkan adalah banyak, selain UMKM di sini ada gua wisata Ngeleng. Yang itu destinasinya ada hewan endemik, yaitu kelelawar kepala babi. Itu di sini setiap jam 5 sore itu ribuan, mungkin ratusan ribu atau berapa, banyak sekali itu keluar kelelawar keluar. Terus jam 5 pagi subuh itu sudah masuk ke gua Ngeleng sini. Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapaniwon, Palian, Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV. Thank you.